Halo guys, saya Anas dari channel anekabibitmurah.com. Ini adalah mengenai tentang tanaman pohon angsana atau sono kembang. Ayo kita simak dan lihat tanamannya. Ini dia. Ya, ini adalah tanaman pohon pelindung angsana atau sono kembang, ya. Biasanya ditanam di pinggir jalan, di pinggir pabrik, ya. Kalau di sini di pabrik gudang garam itu di pinggir pabrik, di sekeliling pabrik ditanami angsana. Ini kalau ini orderan dari dari Porong, dari CV Wika, ya. PT Wika untuk proyek di Lapindo Porong. Jadi kan di situ lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah itu dibeli oleh pemerintah dan ditanami penghijauan, salah satunya pohon angsana dan banyak macamnya sih, tapi ya yang sedang ready ini pohon angsana. Ini mudah. Pohon angsana ini nanamnya mudah kok, dari batang, ya. Dari batang, mungkin batangnya, cabangnya dipotong aja, kemudian dikarungi, ya. Dikarungi, digendoni istilahnya orang sini. Enggak seperti ini, dikarungi. Kemudian setelah dikarungi nanti udah dibiarkan, disiram, ditidurkan aja di tempat teduh. Nanti setelah 2 atau 3 minggu tumbuh akar dan tumbuh tunas-tunasnya ini. Ini juga ada tumbuh tunasnya, ya. Ini angsana atau sono kembang, tanaman penghijauan, tanaman pelindung, ya. Oke, sekian tentang pohon angsana. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada keperluan silakan hubungi nomor yang tertera. Bye.